Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widiana. Jadi untuk video kali ini saya akan mereview perkembangan selada Bohemia yang mereknya Indosip. Itu varietasnya Lettuce Batavia. Ini yang berusia 36 hari setelah semai. Jadi untuk pertumbuhannya tidak terlalu merata ya Bro, tapi bentuknya ini sangat bagus, lebih bagus dari selada yang Green Rapid Pelgam menurut saya. Untuk contohnya ini usia 36 hari setelah semai. Ini pertumbuhannya ada yang kecil juga ini seperti ini. Jadi mungkin dari kualitas benihnya juga mempengaruhi, jadi untuk pertumbuhannya kurang merata. Nanti saya akan ambil satu untuk contoh yang besar berapa bobotnya di usia 36 hari setelah semai. Dan di sebelah instalasi tengah itu ada selada yang varietasnya masih Green Rapid, dan ini juga masih ada yang Green Rapid. Nanti saya akan bandingkan bentuknya, akan saya cabut perbedaan bentuknya seperti apa. Untuk selada ini saya tanam di ketinggian 132 meter di atas permukaan laut, yang tentunya cukup panas juga, walaupun ini kelihatannya di pegunungan seperti ini ya, tetapi memang termasuk dataran rendah, jadi tetap saja panas. Jadi kita akan panen ya Bro. Ya, akarnya seperti ini ya. Nanti kita akan timbang. Nah, di sini saya menggunakan timbangan digital ya. Kita nyalakan dulu. Ya, ini untuk bobotnya sudah mencapai 100 gram ya. Ini untuk usia 36 hari setelah semai. Nanti saya akan review sampai panen di minggu depan. Jadi silakan kalian pantau terus channel ini. Sekarang saya mau mereview yang Green Rapid juga sama usianya seperti apa. Nah, ini Bro. Ini adalah Green Rapid ya. Usianya sama, kisarannya sama 36 hari setelah semai. Jadi ini memang batangnya lebih panjang ya jika dibandingkan dengan Bohemia. Ini juga dari Insaseden, ini yang Pelgam, terus ini yang Bohemia. Jadi bisa terlihat jelas ya perbedaannya. Jadi batangnya ini seperti ini. Kalau ini batangnya hampir gak kelihatan karena pendek. Daunnya yang Bohemia juga lebih tebal, lebih padat. Kita akan coba timbang berapa bobotnya untuk yang selada Pelgam ini, yang Green Rapid. Ya, kita timbang ya, sama menggunakan timbangan yang sama, usianya yang sama. Ini untuk yang selada Green Rapid Pelgam usia 36 hari setelah semai ya, bobotnya 75 gram ya. Oke Bro, sekian dulu tadi video review selada yang varietas Green Rapid dan yang varietas Lettuce Batavia dari benih Indosit di usia yang sama, nutrisi yang sama, cuaca yang sama, dan sistem yang sama. Oke, terima kasih telah mengikuti video ini. Jangan lupa kalian beri like dan subscribe. Terima kasih.